tips dan trik bermain Stardew Valley. Di game Stardew Valley, kalian hanya bisa memiliki satu greenhouse. Tapi kalian bisa mengakali untuk membuat banyak greenhouse dengan cara membuat big set. Lalu buatlah garden pot. Setelah itu yang kalian butuhkan hanya deluxe retaining soil, yang dimana bisa kalian dapatkan dari trader yang berada di Ginger Island. Lalu masukkanlah pupuk deluxe retaining soil ke dalam garden pot. Dan tanamlah tanaman yang bisa dipanen berulang seperti blueberry dan juga grape. Dan selamat kalian memiliki lebih dari satu greenhouse. Dan terima kasih. Jangan lupa follow. Inilah dia serba-serbi traveling merchant yang ada di game Stardew Valley. Kalian bisa menemui traveling merchant pada setiap hari Jumat dan juga hari Minggu di hutan Cindersap. Dan pada setiap spring dan juga summer, traveling merchant akan membawa rare seed sebagai produk dagangan utamanya. Traveling merchant akan membawa mulai dari 1 sampai 5 buah rare seed, yang satu rare seednya dihargai 1000 gold. Rare seed bisa kalian tanam pada saat fall atau di musim apa saja di dalam greenhouse. Rare seed akan menjadi sweet gum berry, yang dimana jika kalian jual bernilai 3000 gold. Dengan men-checklist guarantee 1 year completable community center pada awal game, maka traveling merchant akan membawa minimal 1 kali red cabbage di dalam list dagangannya, yang dimana red cabbage bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan community center bundle. Jangan lupa follow. Ini dia Stardew Valley NPC yang wajib kalian ajak berteman di awal game. Yang pertama, Linus. Saat kalian mencapai 2 heart dengan Linus, maka Linus akan mengirimkan sashimi resep. Sashimi sangat mudah dibuat. Kalian dapat menggunakannya untuk menambah health dan energi kalian di awal game. Dan saat kalian sudah mencapai 4 heart dengan Linus, maka akan ada sebuah scene ketika kalian pergi ke daerah pegunungan saat malam hari. Linus akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat wild bait. Dengan menggunakan wild bait, kalian akan berkemungkinan mendapatkan 2 ikan dalam 1 kali tarikan. Wild bait juga mempercepat durasi ikan dalam menggigit kail. Dan NPC selanjutnya adalah Caroline. Saat kalian mencapai 2 heart dengan Caroline, Caroline akan memberikan kalian tea sapling resep setelah kalian berkunjung ke tamannya yang ada di samping dapur. Dan kalian bisa menjualnya dengan harga 500 gold per satunya. Inilah dia cara mendapatkan auto petter jika kalian memilih community center. Jika kalian memilih Jojamart, maka kalian bisa mendapatkan auto petter dengan membelinya di Jojamart seharga 50.000 gold. Kalian bisa mendapatkan auto petter melalui reward chest di School Cavern. Dan untuk mendapatkannya, kalian harus memaksimalkan keberuntungan kalian dan juga staircase yang banyak. Kalian bisa mendapatkan staircase dengan cara membuatnya menggunakan batu atau menukarkan jet kalian pada hari Minggu di Desert Trader. Setelah kalian punya staircase, selanjutnya adalah kalian harus punya Magic Rock Candy. Magic Rock Candy dapat meningkatkan keberuntungan kalian sebanyak 5. Kalian bisa mendapatkan Magic Rock Candy dari hadiah setelah mendonasikan 90 barang di museum atau dengan menukarkan prismatic shard kalian di Desert Trader. Dan maksimalkan lagi luck kalian dengan cara meminum ginger ale. Dan selanjutnya gunakanlah lucky ring. Mulailah run kalian di hari yang paling beruntung. Kalian bisa melihat seberapa beruntung kalian hari itu dengan cara menonton fortune teller. Dan dapatkanlah berita ini untuk memulai run. Pergilah ke Calico Desert dengan membawa barang-barang tadi. Turunlah secara manual sampai kalian berada di lantai 10. Setelah kalian berada di lantai 10 atau lebih, makanlah Magic Rock Candy kalian dan minumlah ginger ale-nya. Turunlah menggunakan staircase yang sudah kalian siapkan dan selamat kalian mendapatkan auto petter. Tapi jika kalian gagal mendapatkan auto petter, ulangi run kalian dengan cara exit title. Maka hari kalian akan tereset dan ulangi sampai kalian mendapatkan auto petter. Inilah dia cara memelihara burung unta di game Stardew Valley. Burung unta atau ostrich adalah salah satu hewan yang bisa kalian pelihara di game Stardew Valley. Tapi cara mendapatkannya kalian tidak bisa dengan membelinya di Marni. Pertama-tama kalian harus mendapatkan scrap jurnal ini, yang dimana menunjukkan lokasi
telur ostrik atau burung unta, dan juga satu buah golden walnut. Setelah kalian mendapatkan telur ostrik, selanjutnya yang kalian butuhkan adalah inkubator ostrik egg, dimana bisa kalian dapatkan setelah menyelesaikan misi arkeologi di Ginger Island. Dan setelah kalian memiliki ostrik egg inkubator, inkubasikanlah telur ostrik kalian di dalam barn. Tunggu sampai proses inkubasinya selesai dan kalian akan memiliki ostrik di farm kalian. Telur ostrik bisa kalian jadikan mayonnaise, yang dimana satu telur ostrik dapat menghasilkan 10 mayonnaise, yang dimana akan lebih menguntungkan. Dan terima kasih. Jangan lupa follow. Jika kalian sudah bermain selama 2 tahun di dalam game Stardew Valley, maka pada tahun ketiga di awal musim akan ada scene di mana grandpa kalian mendatangi kalian. Grandpa akan mengevaluasi soal pencapaian apa saja yang sudah kalian raih selama 2 tahun tersebut, dan keempat lilin yang berada di Grandpa Shrine akan hidup. Dan jika kalian mengklik Grandpa Shrine, maka akan mengeluarkan Statue of Perfection. Statue of Perfection dapat memberikan kalian 2-8 iridium ore setiap harinya. Pada setiap tanggal 28 di jam 12, ceklah semak yang ada di atas playground. Semak tersebut akan mengeluarkan Junimo Plus, yang dimana bisa kalian buat untuk dekorasi. Dan Junimo Plus akan selalu ada setiap tanggal 28 di jam 12 di semak yang sama. Jangan lupa follow. Inilah dia beberapa mod yang gua gunakan di game Stardew Valley. Jadi waktu kemarin gua live di TikTok, ada beberapa yang nanya soal mod yang gua pakai, mulai dari mod portrait sampai mod teksturnya. Jadi kali ini gua bakal bahas semua mod yang gua gunakan untuk mempercantik game Stardew Valley. Yang pertama, untuk mod interior gua pakai mod RT interior. Kalian bisa download mod ini melalui Nexus Mod. Mod ini ngebuat tampilan interior di dalam ruangan kita berbeda, jadi nggak kuning banget gitu. Yang kedua, seasonal cute character. Dengan mod ini kalian bakal mengubah portrait dari para NPC menjadi lebih imut-imut gimana gitu, dan juga mereka akan berganti pakaian sesuai musim, dan pada spirit app mereka bakal nge-cosplay juga. Dan yang ketiga, Ellie seasonal building. Gua nggak tahu cara nyebut namanya Ellie atau Ellie ya. Jadi karena gue orang Indonesia, jadi gue panggil LA aja. Mod ini memberikan kebebasan kalian memilih tema bangunan sesuai yang kalian inginkan. Ada banyak banget tema bangunan yang bisa kalian pilih dan kalian ubah melalui config JSON. Dan mod esensial terakhir yang gue gunakan yaitu Daisineco Earthy Recolor. Dengan mod ini kalian mengubah tekstur tanah dan juga tekstur-tekstur lain yang ada di game Stardew Valley. Jadi warnanya enggak terlalu kuning gitu, jadi warnanya lebih coklat, lebih soft. Dan itulah mod esensial yang gua gunakan. Jangan lupa untuk nonton live streaming gua setiap hari di jam 9 malam. Terima kasih. Jangan lupa follow. Inilah dia beberapa hal tentang wine di Stardew Valley yang harus kalian tahu. Sebelum masuk ke videonya, gue mau ngasih tau ke kalian bahwa kalian sekarang udah bisa join grup Stardew Valley yang ada di WhatsApp. Di sana kalian bisa bertanya ataupun kalian bisa berkomunikasi dengan mereka yang bermain Stardew Valley juga. Wine adalah salah satu produk dengan harga termahal di game Stardew Valley. Apalagi jika kalian memilih skill farming kalian artisan, maka harga wine akan jauh lebih mahal. Kalian bisa membuat wine dengan cara menaruh buah ke dalam keg. Setelah masuk ke dalam keg, wine membutuhkan waktu 7 hari untuk dapat diambil. Apapun kualitas buah yang kalian masukkan, kualitas wine yang dihasilkan dari keg hanya akan menghasilkan kualitas standar. Dan jika kalian ingin menghasilkan kualitas yang lebih bagus, maka taruhlah ke dalam cache. Cache bisa kalian dapatkan setelah kalian mengupgrade sampai level maksimal rumah kalian. Tapi tidak terlalu begitu menguntungkan karena membutuhkan waktu yang lebih panjang dan harga yang dihasilkan tidak terlalu jauh berbeda. Ancient Fruit Wine adalah wine dengan harga termahal. Dan terima kasih. Jangan lupa follow.